Halo semuanya, ketemu lagi bersama Yudi di sini. Di video kali ini kita lagi berada di kawasan hutan yang kita eksplor kemarin. Di video kali ini seperti biasa kita akan kembali lagi mengeksplor alam ini dan kita akan mencari beberapa spesies hewan yang ingin kita bahas di video kali ini. Ini cuacanya di sini agak sedikit mendung teman-teman ya. Ini cuacanya sudah mulai hujan ya. Di daerah saya sudah mulai turun hujan. Kira-kira hewan apa ya yang kita akan bahas di video kali ini? Mungkin kita langsung akan turun ke bawah sana. Baik, langsung saja kita coba eksplor. Lihat teman-teman, ada mata air kecil ya di bawah sini ya. Ada mata air kecil. Ini di sini juga banyak tumpukan-tumpukan daun yang sudah basah dan sudah busuk. Biasanya banyak jenis-jenis aneka arthropoda yang bersembunyi di atau hidup di dalam tumpukan-tumpukan daun ini. Kita akan coba turun ke bawah. Wow, ini ada apa ini? Oh, ketongking ya? Wow, ini lihat sekaligus dua langsung di tangan saya. Ya udah, kita bahas. Baik teman-teman, ini hewan yang kita temukan tadi. Ini. Terlihat seperti laba-laba ya, seperti laba-laba, tetapi dia memiliki capit di bagian depannya teman-teman. Nah, tadi saya pikir ketonggeng ya, ternyata dia tidak memiliki ekor jarum di bagian belakangnya teman-teman. Nah, coba lihat, dia bentuknya antara seperti gabungan dari laba-laba dan kalajengking. Nah, hewan ini adalah kalacemeti atau di beberapa daerah dikenal dengan rancu. Dalam bahasa Inggris, kalacemeti ini disebut whip spider atau tailless whip scorpion, teman-teman. Nah, kalacemeti ini merupakan arthropoda yang memiliki rupa dia seperti antara gabungan dari kalajengking dan laba-laba, teman-teman ya. Lihat dia bentuk rupanya seperti laba-laba, berkaki panjang, tetapi dia memiliki sepasang capit di bagian depannya, teman-teman. Kalau saya lihat ini lebih mirip ketonggeng ya, lebih mirip ketonggeng, tetapi dia tidak memiliki ekor jarum di bagian belakangnya teman-teman. Kalacemeti ini juga dia masih satu kerabat dekat dengan kalajengking, laba-laba, dan ketonggeng teman-teman. Dimana mereka berasal dari itu filum arthropoda, subfilum Chelicerata, kelas Arachnida, tetapi untuk ordonya sendiri dia berbeda teman-teman. Di mana whip spider atau kalacemeti ini dia berasal dari ordo Amplipygii teman-teman.
Biasa juga anak-anak arthropoda lovers menyebut kalacemeti ini dengan sebutan amplipigi, teman-teman. Nah, coba lihat. Keren ya. Walaupun kalacemeti ini dia berasal dari kelas Arachnida, yaitu kelas yang dihuni oleh sebangsa kalajengking dan laba-laba, tetapi kalacemeti ini sama sekali tidak berbahaya, teman-teman. Dia tidak menyengat, teman-teman ya. Walaupun dia memiliki rupa yang cukup menyeramkan, tetapi dia sama sekali tidak berbahaya, teman-teman. Dia memiliki pergerakan yang cukup gesit. Nah, ini kalau kita perhatikan dia lebih mirip ketonggeng ya. Nah, coba lihat. Dia lebih mirip ketonggeng, tetapi pada ketonggeng itu dia memiliki ekor jarum di bagian belakang abdomennya, teman-teman. Sedangkan kalau cemeti ini dia tidak memiliki ekor, teman-teman ya. Nah, coba lihat. Nanti saya kasih lihat saja gambar perbedaan antara kalacemeti dan ketonggeng. Kalacemeti ini dia memiliki ciri. Dia memiliki warna gelap ke hitam-hitaman, teman-teman ya. Nah, sama seperti halnya dari kelas Arachnida, kalacemeti juga dia memiliki 4 pasang kaki, teman-teman. Dimana 3 pasang kaki diantaranya ini digunakan untuk berjalan, sedangkan sepasang kaki di bagian depannya ini sudah termodifikasi menjadi antena atau alat sensor peraba, teman-teman. Dia juga memiliki sepasang capit di bagian depannya, di mana capit ini digunakan untuk menangkap ataupun memegang mangsanya, teman-teman. Makanan dari kalacemeti atau web spider ini yaitu berupa aneka serangga-serangga kecil, teman-teman ya. Ini untuk di daerah saya, kalacemetinya ukurannya hanya berkisar 1-2 cm aja ya. Ukurannya cukup kecil. Web spider atau kalacemeti ini juga ternyata banyak sekali spesiesnya, teman-teman, dan ukurannya juga bervariasi, teman-teman. Ada yang saya lihat dari konten-konten YouTube di beberapa channel, ada salah satu spesies kalacemeti atau amplipigi ini dia memiliki ukuran yang fantastis, teman-teman, dimana ukurannya itu bisa mencapai setelapak tangan, teman-teman. Nah, kalacemeti ini merupakan hewan nokturnal atau aktif di malam hari, teman-teman. Saat siang hari, dia hampir sama saja dengan ketonggeng, yaitu dia lebih banyak bersembunyi ataupun beristirahat di bawah-bawah bebatuan ataupun di bawah-bawah dedaunan, teman-teman. Dia akan keluar mencari makan atau beraktivitas saat malam hari. Lihat, teman-teman. Keren juga ya. Kalacemeti web spider atau Tylus web scorpion. Thank you.
tadi video pembahasan kita mengenai Calacemeti atau Weed Spider. Ini juga karena cuacanya sudah keburu mendung, teman-teman ya. Ini sebentar lagi sudah turun hujan, ini sudah suara-suara guntur terdengar. Mungkin kita akhiri saja video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next time. Bye-bye.